sangar. Sangar. Coba pencet dulu, pencet. Nah, sip, Bu. Sip. Arwana galak, bro. Saiki omah ngendi? Sangar, bro. Coba kita masukkan. Wah, langsung disikat. Kalau dari luar langsung galak, bro, kata yang punya. Oh, wis reti ra itu galak. Kere disoteng goblok banget. Biasanya jadok.
Kamu mau pakan ini apa? Ular. Hah? Ular. Wah, dikasih makan ular sama yang punya, bro. Langsung sikat. Jangkrik, 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 bos. Melihara dari berapa senti, mas? 24. Sekarang udah berapa, mas? 50 senti ada, mas? Kurang lebih 40-an, 45. Berapa tahun, mas? Sudah lama ini. Wah, kayaknya lahap. Nah, ini teman-teman, kalau suka memelihara arwana atau ikan-ikan lainnya, akuarium idealnya itu kalau ikan-ikan seperti ini itu atau sisik itu 50 cm lebarnya ya. Jadi perkembangannya agak lebih asik kayaknya. Saya di rumah punya lebar 40 cm itu perkembangannya untuk tumbuhnya itu kurang bagus. Enggak seperti punya teman saya ini, kakak saya ini, itu mereka punyanya 50 cm semua lebarnya dan perkembangannya bagus. Cepat gede ikannya. Nah, ini warnanya juga bagus. Ya ini teman-teman maaf ya. Ada geliga. Oh, itu ikannya emang galak ini. Kalau dijual suruh berapa, Mas? 5 juta, Mas. Enggak dijual. Enggak nyampe ya, teman-teman, kayaknya kalau 5 juta ya. Tapi ini bagus ini warnanya anu. Jardini ya, Mas ya. Perawatannya enggak terlalu ribet, yang penting enggak mati listrik kelamaan. Nah, ini dari samping ini, teman-teman. Tuh, ikannya masih. Wow, sangar. Wow. Mangap-mangap. Wow. Iya, ger. Ah. Wah. Sudah seperti cana ini, bro. Haup-haup. Ini sebenarnya warnanya hitam, hijau-hijau, ada bintik-bintiknya api ini, bro. Kalau di ikan sili itu kayaknya seperti sili api ya, bro. Mama,